Nyamuk Aedes menyebarkan virus denggi yang boleh membawa maut. Ia hanya memerlukan sedikit air untuk membiak. Jika kita tidak menghalangnya, bahaya akan bermula. Kita perlu memeriksa air bertakung dengan kerap. Baldi, termasuk bingkai baldi, harus dikeringkan dan disimpan kering. Pemegang-pemegang tiang buluh juga boleh mengumpul air. Tutup pemegang-pemegang itu. Cuba elak menggunakan piring pasu bunga. Jika Anda menggunakannya, buang air dari piring itu setiap 2 hari. Pasu-pasu yang tidak digunakan juga perlu diperiksa dan disimpan kering. Terdapat tempat-tempat tertentu yang tidak ketara, contohnya dulang rak pinggan. Keringkan dulang rak pinggan Anda setiap hari. Jika berlaku kebocoran paip, keringkan mana-mana air yang dikumpul dan baiki kebocoran. Nyamuk juga telah didapati membiak di sekitar akar tumbuh-tumbuhan yang memerlukan lebih banyak air. Salin air untuk tumbuhan jenis itu setiap hari. Juga bilas akar dan gosok pasu kerana telur nyamuk boleh melekat pada permukaan pasu. Untuk tandas, gunakan silikon untuk menutup relang paip. Beberapa barangan di koridor juga boleh mengumpul air. Oleh itu, adalah penting untuk memeriksa kawasan-kawasan ini dengan kerap. Tanah yang mengeras juga mungkin mengumpul air. Amat penting untuk menggemburkan tanah supaya air tidak bertakung. Anda juga mungkin perlu memasukkan semula tumbuh-tumbuhan Anda jika perlu. Dengan membanteras denggi bersama-sama, kita boleh menghentikan bahaya itu sekaligus. Kehidupan kita, perjuangan kita.